Misalnya bisnis, diskon, gosip, catering, komputer, pilot, sistem, strawberry, dan lain-lain. Kemudian saya bertanya-tanya, apakah ada sejumlah kata selapan dari bahasa Chinese? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan ini merupakan juga salah satu untuk kita sama-sama ketahui, yaitu bagaimana adanya kata-kata asing China dalam bahasa Indonesia. Wah, satu perkara yang sangat-sangat untuk kita sama-sama ketahui, bagaimanakah serunya kata-kata asing China dalam bahasa Indonesia. Dengan judulnya, kata-kata asing China dalam bahasa Indonesia, orang Cina gak bisa mengerti. Dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Pieces of Piao. Ah, jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Apakah benar adanya kata-kata asing China dalam bahasa Indonesia? Tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo semuanya, halo. Nama saya Apiao. Saya orang China yang tinggal di Indonesia. Kelana suami saya adalah Chinese Indonesia. Tapi suaminya Chinese Indonesia. Kami berbicara bahasa Mandarin. Jadi kami berkomunikasi dalam bahasa English. Jadi saya sekarang sedang belajar bahasa Indonesia supaya bisa beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Siap, siap. Dalam proses belajar bahasa Indonesia, saya menemukan banyak kata pinjaman bahasa English. Saya tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki banyak kata asing dari berbagai bahasa yang disebut sebagai kata selapan. Karena saya tidak tahu bahasa lain, hanya sensitif terhadap bahasa English. Misalnya bisnis, diskon, gosip, catering, komputer, pilot, sistem, strawberry, dan lain-lain. Kemudian saya bertanya-tanya, apakah ada sejumlah kata selapan dari bahasa Chinese? Oh, bagus. Tanpa sebelum, seorang subscriber meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa topik ini bisa dijadikan bahan untuk video. Oleh karena itu, tema video ini adalah kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia. Oh, kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia. Wah, semakin banyak ya guys ya, saya mendapat info kata-kata serapan ini bukan setakat dari kata-kata serapan dari Belanda, dari Arab, tetapi banyak lagi ya kata-kata serapan dari pelbagai negara guys. Maksudnya dari segi bahasa lah, pengucapan yang disampaikan. Oke, kita siap, kita lanjutkan guys. Apakah yang dimaksudkan kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia? Oke. Untuk video ini saya membaca sekitar 10 jurnal dan 10 mempelajari jurnal lebih lanjut tentang kata-kata pinjaman China dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya tidak mengetahuinya ketika saya belajar bahasa Indonesia dan harus melakukan penelitian lebih lanjut? Penelitian. Karena sebagian besar kata-kata selapan dari China berasal dari bahasa Minnan, Hakka, dan Canton. Minnan, Hakka, dan Canton. Betul lah tadi guys ya, Canton. Canton, ya betul-betul. Dari bahasa Minnan, Hakka, dan Canton. Ya, ini betul-betul adalah bahasa utama yang digunakan di dua provinsi di China, yaitu Fujian dan Guangdong Province, atau lebih dikenal dengan nama Hokkien dan Canton. Maka dialek bahasa tersebut dan Mandarin sangat berbeda. Sangat dari berbeda. Banyak yang berbeda, belum lagi pronunciation. Pengucapannya. Banyak orang tahu bahwa bahasa Mandarin memiliki empat nada, sedangkan Memiliki empat nada. Memiliki
7 nata. Dan bahasa nada. Kanto memiliki 9 nata. Oh. Jadi selain orang Hokkien dan Kanton, orang China lainnya tidak dapat mengerti bahasa Hakka dan Kanton. Okay. Sama seperti hubungan antara bahasa Jawa dan Indonesia. Oh, saya baik, dari baik. Provinsi Hunan, jadi tentu saja saya tidak bisa menemukan kata-kata asing China dalam bahasa Indonesia. Jika Anda orang Canton dan Anda orang Hokkien, akan lebih sedikit mudah. Melalui penelitian, saya memilih beberapa kata asing China yang lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Oke. Okay. Saya mulai. Baik, siap. Panggilan. Panggilan. Ama. Amoy. Amah, amoy. Acik. Acik. Apek. Apek. Encek. Encek. Engkong. Engkong. Cukong. Cukong. Gua. Gua. Hopeng. Hopeng. Kakak. Kakak. Sensei. Sensei. Suhu. Suhu. Tukang. Tukang. Oh. Cek. Cek. Cici atau cik. Cici. Lu. Lu. Makanan atau minuman. Angju. Angju. Bakjang. Bakjang. Bakmi. Bakmi. Bakpao. Bakpao. Bakpia. Bakpia. Bakso. Bakso. Bakwan. Bakwan. Bihun. Bihun. Bak choy. Bak choy. Chai sing. Japchae. Dim sum. Epi. Ginseng. Ginseng. Hai som. Hai som. Hisip. Juhi. Juhi. Gailan. Gailan. Kuet tiao. Kuet tiao. Lopak. Lobak. Lumpia. Lumpia. Mi. Mi. Mi sua. Mi sua. Siumai. Suike. Tahu. Tahu. Teh. Teh. Mi cing. Mi cing. Kacap. Lenggeng. Soto. Soto. Tauge. Tauge. Kata umum lainnya. Angpao. Angpao. Cat. Jawan. Cat. Jawan, ke? Feng Shui. Mm-hmm. Guji. Gongsi. Goyo. Kung Fu. Kung Fu. Pisau. Pisau. Typhoon. Typhoon. Wushu. Hoki. Hoki. Bejoat. Gamsia. Gamsia. Kepo. Kepo. Jah. Boke. Lihai. Feng Shui, Wushu, Kung Fu, dan Liai. Gitu dari bahasa Mandarin, tapi berbeda nada. Berbeda nada. Feng Shui, Wushu, Kung Fu, dan Liai. Oh, nada dia berbeda-beda, guys. Tidak banyak kata salapan dari bahasa Chinese. Okay. Jauh lebih sedikit dari proporsi kata-kata salapan bahasa English atau Belanda dalam bahasa Indonesia. Okay. Dan sebagian besar kata salapan dari China digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Banyak okay. yang unik di wilayah Fujian, Hokkien, dan tidak ada kata-kata seperti itu dalam bahasa Mandarin. Oh. Dan kata-kata asing dari Barat seperti Belanda atau English lebih terkait dengan bidang politik, ekonomi, militer, teknologi, dan lain-lain. Hmm. Misalnya, demokrasi, federasi, bank, bisnis, invasi, bom, detektif, komputer, astronot, dan lain-lain. Oh. Ini menarik bahasa sangat menarik budaya. Dan betul. Proses belajar bahasa adalah proses memahami saya suatu setuju. Budaya. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh pola pikir inklusif. Saya tahu bahwa beberapa subscriber saya yang mengikuti channel saya mencoba belajar bahasa Mandarin. Bagus Jadi, sekali. Mari kita semangat bersama.
Jangan lupa subscribe dan like channel saya. Saya dapat banyak dari kalian menonton video saya, tapi belum subscribe. Terima kasih banyak di bantuannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. See you next time. Oke guys, sebentar tadi ya video dari channel Pieces of Piao di mana dia telah pun membahaskan ataupun membuat satu konten di mana itu adalah hasil dari beberapa subscriber di ruangan kolom komentar Pieces of Piao, yaitu channel beliau lah. Dan apa yang kita dapat lihat ialah bagaimana satu info yang sangat-sangat menarik ya, berguna kepada kita semuanya. Kayaknya itu adalah satu kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang kita dapat lihat ialah bagaimana itu adalah beberapa hal yang telah pun kita lihat sebentar tadi ya guys, tentang bagaimana serapan dari segi makanan dan juga kata-kata umum yang pernah kita bercakap ataupun kita ngobrol ya sehari-hari, apa yang kita pakai seperti kayaknya, yaitu contohnya macam cawan, teh, lepas tu gua, lu, dan banyak lagi lah beberapa hal yang kita dapat lihat lah, seperti kailan. Kailan tu macam sayur kailan kan guys. Aha. Jadi banyaklah ya kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia. Ternyata ada juga lah beberapa, mungkin tidak banyak apa yang dikatakan oleh Apiao tadi. Sebab kalau kita dapat lihat kata-kata serapan itu dalam bahasa Indonesia, seperti dari negara barat yaitu Inggris ya, Belanda, dari Arab, Jepang dan sebagainya. Jadi kata-kata serapan itu membuatkan kita yang selalu kita seringkali pakai untuk bercakap ataupun ngobrol bersama dengan teman-teman kita. Jadi itu salah satulah apa yang kita dapat, info yang dapat diberikan, yang dapat kita lihat bagaimana Apiao seorang Amoy. Amoy itu pun dalam bahasa Chinese, kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia ya, dia adalah aslinya dari negara China dan menikah dengan orang Indonesia, yaitu China, orang Indonesia, tetapi nggak bisa bercakap dalam bahasa Mandarin. Wah, jadi itulah yang kita nampak ya, salah satu info yang kita nampak sebentar tadi. Dan Apiao ini pun dia punya bahasa Indonesianya tuh sudah semakin bertambah baik dan boleh menyampaikan ataupun berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lebih baik, dan kita yang menonton ini pun sangat-sangat mengerti apa yang dibicarakan dalam bahasa Indonesia. Jadi guys, apapun semoga ia bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada kalian ya teman-teman sahabat Uncle, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk kita kenali bagaimana kata-kata asing Chinese, serapan kata-kata serapan Chinese dalam bahasa Indonesia. Jadi guys, kepada kalian yang tengah menonton, jikalau ada beberapa info ataupun ada berbagi perkara-perkara yang apa yang dikatakan oleh Apiao, kalian bolehlah ya turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa lagi insyaallah ya pada masa akan datang, dan kita akan sama-sama lihat apakah cerita dan juga video-video akan datang. Dan yang paling penting dan paling utama adalah untuk kita sama-sama tambahkan pengetahuan, dan yang paling penting adalah serunya untuk kita lebih berbagi info dan juga beberapa hal yang patut kita ceritakan dalam kita membuat reaction. Oke guys, itu saja. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.